بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Penelitian terhadap Juzuk Al-Quran Pertama, Tafsir Tarjuman Al-Mustafid mengenai sebab nuzul ayat menurut perspektif genetik. Alhamdulillah. Baik, kita merujuk kepada abstrak. Kita melihat sebab nuzul bermaksud sebagai suatu kejadian yang berlaku di sebalik penurunan ayat-ayat Al-Quran, iaitu peristiwa mana-mana peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang peristiwa ini berlaku menyebabkan sesuatu ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, peristiwa di mana kaum Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai ruh, apa itu ruh? Maka melalui pertanyaan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila, hingga akhir ayat. Itu contoh satu peristiwa yang mana peristiwa ini datang menyebabkan satu ayat Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, merujuk kepada tafsir Tarjuman Al-Mustafid, pengarang tafsir Tarjuman Al-Mustafid iaitu Al-Fansuri, beliau turut menguatkan sebab nuzul ayat dalam karya beliau iaitu karya tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Walaupun begitu, data-data ini makluman berkenaan dengan sebab nuzul ayat ini yang berada dalam tafsir Tarjuman Al-Mustafid ini dimuatkan tanpa ada satu petunjuk yang jelas. Mana dia pengarang terus saja muatkan sebab nuzul ayat yang memungkinkan orang yang membaca yang merujuk tafsir ini tidak dapat mengenal pasti, tidak dapat mengesan dengan jelas ini adalah sebab nuzul ayat. Oleh itu, kajian ini kita lakukan untuk meneroka, untuk mengeluarkan, untuk mengklasifikasikan, untuk mengkelompokkan sebab nuzul ayat yang ditumpukan kepada juzuk yang pertama Al-Quran. Juzuk Al-Quran yang pertama, kita mengkelompokkan, kita mengklasifikasikan untuk memudahkan masyarakat memahami dan mengetahui data-data berkenaan dengan sebab nuzul ayat ini. Kajian ini adalah kajian kajian lanjutan. Terdahulu, saya bersama dengan kumpulan pendidik telah melakukan penyelidikan terhadap juzuk yang keempat sebagai kajian yang pertama. Oleh itu, kajian ini adalah kajian yang dilakukan yang sebagai kajian lanjutan yang dilakukan pada juzuk yang keempat dahulu. Okey, selepas ini insya-Allah akan diteruskan pada juzuk kedua, juzuk ketiga, juzuk kelima dan seterusnya insya-Allah sehingga sampai 30 juzuk Al-Quran insya-Allah. Baik, kita terus saja kepada dapatan. Baik. Dalam setelah kajian ini selesai dijalankan, maka kita senaraikan dalam bentuk kod. Terdapat 11 sebab nuzul ayat dalam juzuk yang pertama ini yang kita senaraikan dalam jadual dan disertakan dengan kod-kod untuk memudahkan masyarakat memahami dan mengetahui serta mengesan sebab nuzul ayat ini. Kod 1 Al-Baqarah ayat yang kedua iaitu berkenaan dengan penutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap Yahudi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah. Ini sebab nuzul yang pertama lah. Sebab nuzul yang pertama, sebab nuzul ini menceritakan tentang
dan tentang pengutusan Rasulullah, diutuskan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman kepada umat akhir zaman. Kemudian ayat ini juga cerita tentang rasa tidak puas hati Yahudi, sikap Yahudi yang mereka ambil terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika Nabi berpindah ke Madinah. Quote yang kedua, Surah Al-Baqarah ayat 68, peringatan Allah tentang sifat munafik. Maknanya dari zaman Nabi SAW ada golongan munafik, ada golongan munafik. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran yang Al-Baqarah ayat 8 ini menceritakan tentang sikap mereka. Quote yang nombor tiga, S3 Al-Baqarah ayat 27. Ayat ini menolak sikap Yahudi yang mempertikaikan perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dalam Al-Quran. Allah Taala mengumpamakan buat perumpamaan dengan laba-laba, kan? Dengan mana dah perumpamaan ini orang bahawa Yahudi mempertikaikan. Mengapa laba-laba? Mengapa binatang ini? Mengapa binatang itu? Kenapa tidak diumpamakan dengan binatang yang lebih besar? Itu contohnya. Jadi Allah Ta'ala tolak. Allah Ta'ala menempelak sikap mereka ini. Mempertikaikan apa saja yang Allah Ta'ala buat. Okay. Al-Baqarah ayat 44. Nasihat ahli kitab tentang kebenaran Islam. Namun mereka sendiri tidak beriman. Kan terdapat ahli kitab zaman Nabi SAW yang menasihati masyarakat supaya ikutlah agama Islam. Karena mereka mendapati dalam kitab mereka agama Islam ini adalah agama yang sebenar, agama yang betul. Tapi mereka hanya nasihat saja. Mereka tidak pun mengikut, mereka tidak pun beriman dengan apa yang mereka katakan itu. S5 Al-Baqarah ayat 97 menjelaskan tentang orang munafik yang tidak suka kepada malaikat Jibril. Orang munafik bila sebut saja malaikat Jibril, mereka kata kami tak suka. Karena malaikat Jibril ini tugasnya adalah menurunkan wahyu yang mengandungi hukum. Jadi bila turunnya hukum, menyebabkan hukum ini menghalang perbuatan kami yang kami suka buat dahulu. Kami suka minum arak, tapi bila turun hukum baru, kami terpaksa meninggalkan arak. Jadi orang musyrik ini tak suka. Orang tak beriman ini tak suka dengan malaikat Jibril. Quote S 6 Al-Baqarah ayat 104. Yahudi yang menukar perkataan yang diperintahkan oleh Allah kepada suatu perkataan dalam bahasa Yahudi yang membawa maksud menghina. Dan Yahudi mengolok-olok, mempermainkan. Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran, mereka mengolok-olok, mereka ejek dengan apa yang diturunkan itu. Al-Baqarah ayat 106. Menempelah orang kafir yang mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengubah kandungan Al-Quran. Orang kafir kata Nabi Muhammad yang mengubah kandungan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan satu hukum, kemudian di satu masa yang lain hukum itu berubah. Jadi orang kafir kata ini mesti rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kata bukan. Ini wahyu Allah Ta'ala. Apa yang Nabi Muhammad buat ini adalah semuanya berdasar kepada wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menempelak mereka. Allah Ta'ala menghina mereka. Allah Ta'ala menolak dakwaan mereka itu. Akut S8 Al-Baqarah ayat 115. Orang kafir mendakwa Nabi Muhammad SAW mengubah arah kiblat atas kehendak Nabi sendiri. Dulu kita menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian selepas itu kita mengadap pula ke Masjidil Haram. Jadi orang kafir kata, kenapa Nabi Muhammad ini mengubah sana, mengubah sini, menukar sesuka hati? Ya Allah Ta'ala kata, arah manapun semuanya ini milik Allah. Jadi sembahlah ke mana saja pun ikut apa yang Allah Ta'ala arahkan. Jadi Allah Ta'ala tempat mereka, apa nak komplain? Kita menghadap kiblat ke Baitul Maqdis pun itu perintah Allah Ta'ala. Kita menghadap ke Masjidil Haram itu perintah Allah Ta'ala. Semua arah ini adalah milik Allah. Jadi mengapa nak komplain? Mengapa nak mempertikai? Allah Ta'ala tempelak mereka yang mempertikaikan perubahan ini. Kod S9 Al-Baqarah ayat 121. Allah mengiktiraf keimanan penduduk Habsyah. Penduduk Habsyah yang kita ketahui dulu, mereka ini adalah pengikut Nabi Isa yang asal. Kan mereka bukannya agama Nasrani yang ditukar tambah.
Kan? Jadi iman mereka itu Allah Ta'ala mengiktiraf sebab mereka ini pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW itu apa diutuskan, mereka wajib beriman dengan Nabi SAW, meninggalkanlah ikutan yang mereka berpandu kepada Nabi Isa terdahulu. Yang mereka buat macam tu, mereka bila Nabi Muhammad SAW diutuskan, mereka mengikut Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman. Kod S10 Al-Baqarah ayat 133. Allah menempelak Yahudi yang mendakwa Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya supaya memilih agama Yahudi. Ini dakwah orang Yahudi. Bahwasanya mereka mengatakan Nabi Yakub, kan, Nabi Yakub ini ayah kepada Nabi Yusuf, kan, mana dia. Jadi mereka mendakwa Nabi Yakub dulu ni pernah berpesan kepada anak-anaknya, kan, supaya nanti selepas Nabi Yakub beriman, mereka kena memilih agama Yahudi. Right. Sedangkan Yahudi ni mai kemudian. Yahudi tu mai kemudian. Kan, jadi sangat tidak masuk akal kalau mereka nak dakwah macam tu. Nah, zaman Nabi Yakub itu adalah agama Islam. Sudah tentulah apa yang diwasiatkan itu adalah agama Islam. Agama Yahudi, Yahudi itu agama yang terkemudian, yang mai kemudian. Waktu itu Nabi Yakub belum lagi ada. Waktu itu Nabi Yakub sudah pun wafat masa agama Yahudi datang. Jadi macam mana Nabi Yakub boleh berpesan supaya anak-anaknya memilih agama Yahudi? Sangat tidak masuk akal apa yang mereka dakwa itu. Sebenarnya Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya supaya memeluk agama Islam. Kod yang terakhir S11 Al-Baqarah ayat 139 menolak dakwaan Yahudi bahawa agama Yahudi dan kiblat mereka terlebih awal wujud berbanding kiblat orang Islam. Itu hanya dakwaan, itu hanya pengakuan, sedangkan dakwaan dan pengakuan mereka itu tidak berasas sekalipun. Tidak ada pun Nabi dahulu beragama dengan agama Yahudi. Mereka mai kemudian, tapi mereka mengaku mereka agama yang asal. Mereka tak tahu sejak dulu lagi agama Islam ini, semua Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah beragama dengan agama Islam, bukan beragama Yahudi. Mereka hanya mengaku, mereka hanya mendakwa tanpa ada asas yang kukuh pun dan tidak ada sebarang bukti pun, hanya dakwaan semata-mata. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala menolak, Allah Taala menjawab dakwaan mereka itu. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.